Oke, Sobat Survivor. Jadi kita dari rumahnya Pak Rusdianto ini sudah meliput. Ini kangkungnya. Saya senang betul lihat kangkungnya ini, hijau-hijau. Jadi tanaman bunga beliau itu Bu bisa dipanen dalam waktu berapa bulan Pak nih? Berapa minggu? 20 hari sudah panen lagi. Nah, ini rumah Pak Rusdianto. Kandang kambingnya sedang berproses, mungkin tinggal seng aja dan sambil menanam-nanam sudah jadi. Mantap ya Pak. Pak pamit Bu. Pak, ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, itu pisangnya tuh. Yang enggak tertebang itu yang sudah ada buahnya kayak gini. Tapi bagus juga sih jadi ketok kandangnya dari sana kan? Iya. Assalamualaikum. Kembar, oh kembar. Nah, ini buah kelapanya. Halo kembar. Nah, ini kembar nih. Ini rumahnya kembar. Kayak rumah Ipin Upin ya. Kenapa Pak? Ini biasanya seperti ini nih Pak. Kok menguning gini? Ya, makanya disampaikan dari satu lokasi itu bisa berbeda-beda tempat kesuburan. Ini kan ada yang kayak gini kan? Awal mulanya ada. Tapi lama-lama karena di pembuangan itu lancar ya. Oh, berarti jadi, asam ya. Ya. Kita mau masuk dulu nih. Saya mau menitipkan bibit sama beliau. Kemarin saya sudah janjian bibit. Kita mau kasih bibit dulu. Karena beliau ini mau tanam jagung manis, sweet corn. So I provide sweet corn seeds next to Ibu Aida's house right here. Jadi di lahan sebelah situ nanti akan ditanami jagung manis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waduh, sana ya. Si kecil nangis. Waduh. Mana cucunya Ibu? Tidur. Cucu apa anak? Ada cucunya, ada anaknya. Cucunya lebih besar daripada anaknya. Nah, ini nih. Ditanam jagung manis di sana. So, Ibu Aida's plan is to grow sweet corn right there. So I provide one package of sweet corn. Kita mau kasih bibit jagung. Ini bibit jagungnya Bonanza. Nanti ditanam Ibu ya. Ini masih lama kadaluarsanya, tapi kalau bisa lebih bagus, lebih baik, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Halo nah ini kalau ini cucunya, ini cucunya Ibu Aida. Nah, ditanam semuanya Ibu ya. Nanti kita yang beli kan, nanti tahun baru panen. Oh, belum sampai ya tahun baru. Waduh, kita nggak bawa kue hari ini kembar, nggak apa-apa ya namanya. Kia. Saya kia sini. Ibu mau tanam mana juga kah? Ibu mau tanam timun juga kah? Bisa kah Ibu tanam timun? Itu belum, nanti lah. Nanti lah dulu ya. Soalnya itu timun nggak jadi-jadi soalnya. Ada anunya Ibu kemarin, tetangganya Ibu titip ya? Bisa kah? Siapa kemarin tetangganya itu? Ibu Maralia. Ya. Ini. Abunya ya. Ada kah dia? Nantilah kalau gitu. Iya. Oh, dia SP10. Ya benar. Nantilah saya ke SP10 aku antarin kalau gitu ya. Itu aja lah dulu bibitnya ya. Iya. Soalnya saya mau kasih Ibu Misrati juga yang fokus mau tanam timun katanya. Sama gambas. Nah, kalau Ibu Misrati harus kembali nanti modalnya. Karena sudah jago dia tanam-tanam. Nah. Gimana ini? Kembar. Kembar 1, kembar 2, kembar 3. Ya sorry ya, hari ini Om Repal nggak bawa apa-apa, cuma jalan-jalan aja. Oke? Okay? Apa-apa Om. Nanti kalau datang lagi baru kita bawa kue, oke? Okay? Tas dulu. Tas dulu. Pintar, tas dulu. Tas. Jadi rencana kapan ditanam Ibu? Cepat, lebih baik. Itu kalau apa? Awal bulan kadang anu berulat. Oh gitu. Jadi tanamnya akhir bulan. Iya, biasanya. Oh iyalah, berarti kan ini sudah akhir bulan ini, dekat tanggal 31 Desember sudah. Enggak lama kan? Maksudnya awal bulan keluar. Gimana maksudnya? Maksudnya boleh dijelaskan? Awal bulannya di bulan 1 berarti.
Bukan, bulan keluar mungkin, Mbak. Ke bulan ini? Bulan, ya. Bulan tanggal ini, bulan-bulan? Iya. Ya. Oh, gitu. Iya. Itu kepercayaan turun dari temurun dari buah itu, kayaknya. Itu masalahnya kalau kita nunggu bulan, kita nggak paling-paling nanti. Soalnya kan kalau itu awal bulan bilangnya kan anu, memang itu. Iya. Semua tanaman? Iya. Gimana berhasil kalau begitu? Gimana banyak tanaman kalau begitu? Pas saya cuci, tak kenal kan pas saya cuci. Pas tanam jagung, begitu bilangnya. Ini bolehlah, banyak. Iya. Baiklah kalau begitu. Halo. Masuk dulu, Mas. Iya, kami mau terus, kebetulan kita ada apa? Kita mau lihat alat depo kerja di sana. Ya, nanti kita datang lagi lah ya kalau sudah ditanamnya. Kabari aja kalau sudah ditanam nanti ya. Insyaallah. Oke, dadah. Tanya. Yo, sama-sama. Iya, ini kita panjang perjalanan ini. Baik, sobat survivor. Bu Misrati ada gak di rumahnya ini? Ada. Orang tuanya sudah pulang? Masih pulang tahu itu, kayaknya belum. Belum ya, masih ke kebun sana ya. Nah, ini rumah Pak Rusdi, rumah Ibu Aida, rumah Pak Rusdi. Siapa beternak kambing di sini? Ini rumahnya Pak Mamin. Kita cari jalan lain yuk, Pak. Ya. Kita lewat jalan, lihat lokasi yang berbeda. Yes, was survivor. Oh.